Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masa Apa Bosku. Ada yang dah pernah rasa mi udang Kuala Sepetang? Kalau ada, mesti anda sudah tahu keenakan rasa mi udang Kuala Sepetang. Sesiapa yang bertandang ke Kuala Sepetang, tak lengkap perjalanan andainya anda tidak singgah untuk menikmati keenakan mi udang. Untuk video kali ini, saya akan berkongsikan resepi mi udang Kuala Sepetang. Rasanya memang sedap dan berbaloi untuk dicuba. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita start memasak. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 500 gram mi kuning, 500 gram udang, 2 biji ubi kentang yang telah dibuang kulit, 5 hingga 8 biji bawang merah bergantung pada saiz bawang merah yang anda gunakan, 5 ulas bawang putih, 2 sudu besar udang kering, 1/2 inci belacan, seikat sawi, 1/2 batang lobak merah yang telah dipotong batang mancis, 1 biji tomato yang dikerat 6, sedikit tauge, 1 tangkai cili merah yang dipotong serong, 10 tangkai cili kering yang telah direndam dan dibuang biji. Dan yang terakhir adalah tahu goreng. Okey, mula-mula hiriskan nipis tahu goreng. Dah siap, ketepikan sebentar. Kemudian, potongkan ubi kentang kepada beberapa bahagian yang kecil. Seterusnya, gorengkan ubi kentang tadi sehingga empuk. Dah siap, angkat dan toskan, kemudian ketepikan sebentar. Seterusnya, rebuskan udang di dalam 1.3 liter air selama 5 hingga 7 minit. Bergantung kepada saiz udang yang anda gunakan. Dah siap, angkat dan ketepikan sebentar. Jangan lupa ya untuk buang segala keladak dan buih yang timbul di permukaan air rebusan. Untuk dapatkan kuah mi udang yang lebih sedap, ambil sedikit kepala udang yang telah direbus tadi, kemudian kisar bersama air rebusan udang. Dah siap, tapiskan air kisaran tadi. Kemudian, campurkan kentang goreng bersama air rebusan udang tadi dan kisarkan sekali lagi. Ini adalah untuk mendapatkan kuah mi udang yang lebih pekat. Dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, kisarkan pula bawang merah, bawang putih, belacan dan udang kering sehingga lumat. Kemudian, tumiskan sehingga naik minyak.
Bila dah naik minyak, masukkan kisaran air rebusan udang dan kentang tadi. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Kemudian, masukkan 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar sos cili, 1 sudu besar sos tiram. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Seterusnya, masukkan lobak merah, batang sawi dan tomato. Masak sebentar sehingga kesemuanya layu. Bila dah layu, bolehlah masukkan garam dan gula secukup rasa. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Kemudian boleh masukkan udang yang telah direbus tadi dan boleh matikan api. Akhir sekali, celurkan pelepah sawi, taugeh dan mi kuning selama 30 saat. Dah siap? Bolehlah dihidangkan mi udang kita. Cara nak hidangkan, cuma siramkan kuah di atas mi yang telah dicelur tadi. Hidangkan bersama taugeh, pelepah sawi dan hirisan tahu goreng. Taburkan juga hirisan cili merah dan bawang goreng untuk rasa yang lebih sedap. Mi udang Kuala Sepetang sedia untuk dihidangkan. Makan sekeluarga di rumah akan lebih terasa nikmatnya. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang cadangan atau pertanyaan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.